Ya, ini kita akan kasih tahu ya bagaimana cara membuang air di dalam bloknya teman-teman ya. Iya, kita akan buat caranya. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, apalagi khususnya pengguna mobil ya, ataupun yang bengkel-bengkel barangkali dia nggak tahu ya. Prinsip pertama teman-teman ya, ini selang yang di atas jangan kita pasang dulu ya, jangan kita pasang dulu. Dan yang ini teman-teman harus kita tutup ya, harus kita tutup lah. Jadi setelah itu baru kita isi air sampai penuh ya, biarkan sampai mengalir ke sini. Setelah dia penuh baru kita hidupin mesin teman-teman. Ya begini caranya teman-teman ya. Hidupi lagi, start lagi. Ya, inilah teman-teman ya, beginilah tadi. Tadi air udah pada keluar dari sini teman-teman ya. Setelah kita ini udah alhamdulillah udah bening ya teman-teman. Tadi kayak kotor amat teman-teman ya. Sekarang udah airnya udah bening ya. Jadi beginilah caranya agar bisa air yang di blok tadi bisa kita uras ya teman-teman. Kita buang ya. Tanpa kita membuang dari dalam blok teman-teman ya. Ya biasanya di sana ada untuk pembuangan yang penyimpanan air yang di dalam blok teman-teman ya. Oke, itulah teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman, baik itu pengguna ataupun khususnya bengkel-bengkel teman-teman ya. Oke. Teman ya, ini kita akan kasih tahu ya bagaimana cara membuang air di dalam bloknya teman-teman ya. Iya. Kita akan buat caranya. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, apalagi khususnya pengguna mobil ya, ataupun yang bengkel-bengkel barangkali dia nggak tahu ya. Prinsip pertama teman-teman ya, ini selang yang di atas jangan kita pasang dulu ya, jangan kita pasang dulu. Dan yang ini teman-teman harus kita tutup ya, harus kita tutup lah. Jadi setelah itu baru kita isi air sampai penuh ya, biarkan sampai mengalir ke sini. Setelah dia penuh baru kita hidupin mesin teman-teman. Ya begini caranya teman-teman ya.
coba hidupin lagi, tahan lagi. Ya, inilah teman-teman ya, beginilah tadi. Tadi air udah pada keluar dari sini teman-teman ya. Setelah kita ini. Ini udah alhamdulillah udah bening ya teman-teman. Tadi kayak kotor amat teman-teman ya. Sekarang udah airnya udah bening ya. Jadi beginilah caranya agar bisa air yang di blok tadi bisa kita uras ya teman-teman. Kita buang ya. Tanpa kita membuang dari dalam blok teman-teman ya. Ya biasanya di sana ada untuk pembuangan yang penyimpanan air yang di dalam blok teman-teman ya. Oke, itulah teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman, baik itu pengguna ataupun khususnya bengkel-bengkel teman-teman ya. Oke. Teman ya, ini kita akan kasih tahu bagaimana cara membuang air di dalam bloknya teman-teman ya. Iya. Kita akan buat caranya. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, apalagi khususnya pengguna mobil ya, ataupun yang bengkel-bengkel barangkali dia nggak tahu ya. Prinsip pertama teman-teman ya, ini selang yang di atas jangan kita pasang dulu ya, jangan kita pasang dulu. Dan yang ini teman-teman harus kita tutup ya, harus kita tutup lah. Jadi setelah itu baru kita isi air sampai penuh ya, biarkan sampai mengalir ke sini. Setelah dia penuh baru kita hidupin mesin teman-teman. Ya begini caranya teman-teman ya. Hidupin lagi, tahan lagi. Ya, inilah teman-teman ya, beginilah tadi. Tadi air udah pada keluar dari sini teman-teman ya. Setelah kita ini. Ini udah alhamdulillah udah bening ya teman-teman. Tadi kayak kotor amat teman-teman ya. Sekarang udah airnya udah bening ya. Jadi beginilah caranya agar bisa air yang di blok tadi bisa kita uras ya teman-teman. Kita buang ya. Tanpa kita membuang dari dalam blok teman-teman ya. Ya biasanya di sana ada untuk pembuangan yang penyimpanan air yang di dalam blok teman-teman ya. Oke, itulah teman-teman ya. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman, baik itu pengguna ataupun khususnya bengkel-bengkel teman-teman ya.